tidurnya. Sambil menunggu cabainya matang, kita akan menghaluskan bawang putih dan bawang merah. Ini kita agak banyak bawangnya ya Bun, sesuai selera saja. Bawang putihnya cukup 4 siung aja. Uleknya jangan terlalu halus ya Bun, agak kasar aja seperti ini. Setelah dirasa matang cabenya, kita matikan kompornya Bun. Kita tiriskan dulu ya. Agar terinya tidak asin, saya rendam terlebih dahulu dengan rebusan air cabai tadi ya Bun. Cukup. Diaduk-aduk. Gak usah terlalu lama untuk merendam ini. Aduk-aduk aja. Cukup 3 menit. Setelah ini kita tiriskan ya Bun. Ini teri yang sudah dicuci bersih ya Bun. Bumbu yang tadi kita ulek diantaranya bawang merah dan bawang putih, kita sisihkan dulu ya Bun. Setelah itu kita akan ulek cabai hijau yang tadi kita rebus. Setelah itu kita potong tomatnya. Maaf ya Bun, seharusnya tomatnya itu tomat hijau. Di sini saya lupa, jadi pakai tomat yang oranye juga nggak apa-apa. Kita potong dadu ya Bun.
bawahnya. Kita nyalakan kompor. Sudah cukup panas ya Bun minyaknya, kita goreng bawangnya. Kita masukkan ikan terinya. Bumbunya di sini kita pakai gula merah ya Bun. Kita kasih garam secukupnya saja. Kita kasih penyedap secukupnya saja. Kita tuangkan semua ya Bun, agar tercampur. Airnya berkurang, kita masukkan cabai hijau yang tadi kita tumbuk ya Bun. Jangan lupa cek rasa sebelum diangkat. Kalau sudah pas, silakan disajikan. Kita cek rasa dulu ya Bunda. Setelah dirasa airnya sudah kering, kita matikan kompor,